Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini teman-teman. Teman saya Fadri Buya dan di situ ada Doni dan ada Alex juga di sana. Dan sekarang adalah hari pembagian kita ya, Don ya. Sudah terakhir untuk pembagian. WhatsApp guys, jangan lupa di-follow, di-subscribe, di-like. Oke, guys. Jadi kita kemarin sudah selesai 3 hari ini, ya, teman ya. 3 hari melakukan charity. Alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 520.000 ya Dana, 520.000 rupiah selama 3 hari dan mungkin kita belum mencapai target, tapi dengan 520.000 ini kita kayaknya nggak mungkin buat beli nasi kotak di tempat lain nih teman-teman, karena mungkin kalau 520.000 itu kita cuma dapat sedikit lah ya. 50. Enggak, kalau misalkan kita beli ke tempat lain, kita tanya kemarin harganya satu kotak itu 20.000 ya. Oh ya, mahal. Jadi kita dapat cuma 25 kotak doang. Jadi kita akalin buat masak sendiri, yaitu dengan dibantu oleh ibu saya yang memasak dan serta adik saya juga. Jadi dengan 520.000 itu kita bisa dapat 551 kotak ya, 51 kotak nasi teman-teman. Jadi bisa lebih banyak. Dapat ayam, dapat telur. Dengan makanannya ada lauknya itu ada ayam sama telur dan nasi juga, ada sayur-sayur juga. Jadi lumayan banyak bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan. Jadi teman-teman kita lihat dulu proses gimana packing dan ini ya, prepare-preparenya buat kita bagi nanti. Semoga terkejar buat kita bagiin semuanya sebanyak 51 kotak teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita sudah selesai packing semuanya dan kali ini kita mau bagikan 50 kotak nasi ya, Don ya? Iya. Oke, kita sudah prepare nih di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada udah ada 1 2 3 di situ ada satu lagi sama. Semuanya adalah 51. Lagi di sana. Oke. Kita bawa 3. Jadi kita kantong dulu. Oke, langsung aja kita bagiin ya, Don ya. Oke. Teman-teman langsung aja lihat. Dan tadi dia terus ya. Oke.